Yeah.
kalajengaken lelakon ingkang angka kalih inggih menika becik becik. Manungsa niku nek gelem ngaji nyembah Kang Maha Kuwasa. Tindak becik tindak kang utama, ayo padha ngaji nderek dawing agama. Insyaallah. Kalajengaken lelakon ingkang angka 3 asesirah pepeling. Kanti bawa dandang gula, Mbak Nunu sumangga katur.
siji kang angka loro salat dene kang katelu Ramadhan nindak no poso kapat yakat ping limo ibadah haji rukun Islam sampurna candhaipun nggih menika lelagon ingkang nomor sekawan nomor sekawan inggih menika Thalabul Ilmi kanthi bawa Asmarandana. Monggo Ibu Dalbiyati katuran waktu sebatas menyampaikan ngaturaken bawa Asmarandana. Sumangga. Debek timbre
Maha Welas Maha Asih. Marang sedaya ya kawula datan ten beda beda mangga kita tansah Allah paring ridha Niko yang dereng dipun dawuh kendel mboten kendel lho Pak. Sugeng rawuh dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas ingkang kala wau dereng rawuh. Sugeng ngenalaken grup simbah-simbah. Naminipun grup Rebana Modern Nada dan Dakwah Nurul Jannah. Grup Rebana Modern Nada dan Dakwah Nurul Jannah. Menapa kok wonten tetembungan nada dan dakwah? Awit mboten namung tujuan menyanyi tok menika, namung wonten tujuan dakwah. Isinipun lelagon menika ajak-ajak dateng kesaenan, ajak-ajak kangge ngamalkan dawuhipun Allah
dakwah dumateng kula sedaya anggota menapa dakwah dumateng pendengar-pendengar yang lain. Lajeng Nurul Jannah memilih lelagon ingkang kata-kataipun ginakaken basa Jawi. Awit Nurul Jannah kepingin nguri-uri budaya Jawa, terutama bidang bahasa. Awit prihatos yen ningali anak putu sak menika kok kirang leres anganipun ngetrapaken basa Jawi. Pramila menika Nurul Jannah gadah beberapa tujuan ing antawisipun dakwah ugi nguri-uri budaya Jawa. Ugi menika terapi psikis. Awet dengan menyanyi menika saged menambah imun fisik maupun psikis sehingga nebihkan saking sesakit. Insya Allah makaten tujuan Nurul Jannah saged tercapai insya Allah. Nggih, Bapak Ibu sedaya kalian jengaken lagon candhaipun. Nggih menika saben malam Jumat. Lelakon candhaipun kan diirah-irahan saben malam Jumat. Wonten menapa to kok milih saben malam Jumat? Monggo musik. Bye.
Lelakon candhakipun inggih menika tiket swarga. Kirang inggil kula Bang Suli. Nak nek dhuwur ya, Wan.
sing sregep salat lan ngaji. Ngaji kanggo sangu mati. Mering wong tua ngabekti bebrayan sih sutresno mring sesami. Insya Allah pecandunya lan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, mugi kawujengan sarta kabagas kuwarasan tansah kaparengaken dumateng kula lan panjenengan sami. Dumateng ngarsanipun panewu sanden utawi ingkang amakili, ingkang kula hormati, dumateng ngarsanipun Kapolsek Sohodan Ramil, kapanewan sanden ingkang satu dat kenormatan, dumateng ngarsanipun Lurah Sri Gading utawi ingkang amakili ingkang Gading Sari nggih. Nah, rak tenan to. Sujune ibu-ibu ki ngatoske kula tenan. Nyun sewu dumateng ngarsanipun Lurah Gading Sari utawi ingkang amakili ingkang dat kenormatan. Keparenga kula matur wonten ngarsanipun panjenengan sami awit naminipun saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul. Minangka purwakane ngatur, semoga kita tansah mujukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten ing kalenggan siang sonten menika kita sedaya tasih dipun paringi kanikmatan kesehatan kacehna wonten ing saat menika kita sedaya tasih saged ngawontenaken satunggalipun acara pentas pasar seni dan wisata Kabupaten Bantul ingkang alhamdulillah wonten ing titik wanci menika mapan wonten ing Pantai Gua Cemoro. Ingkang salajengipun awit naminipun saking Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul saestu ngaturaken agenging matur nuwun dumateng ngarsanipun pengurus utawi pengelola tempat wisata Gua Cemara ingkang sampun maringaken ubo rampe kagem wontenipun pentas wonten ing pasar seni dan wisata Gua Cemara menika. Lan boten kesupen ugi kula ngaturaken matur nuwun dumateng ngarsanipun ibu-ibu ingkang kula tingali jan semangat sanget menika saking Rebana Modern Nurul Jannah. Nggih. Memang kesenian Islami yang itu merupakan juga itu ada unsur bahasa Jawanya nggih. Alhamdulillah wonten ing sanden Kabupaten Bantul menika tasih wonten tasih eksis nggih menika setunggalipun Rebana Modern Nurul Jannah ingkang saestu kula saged ngaturaken menika Rebana Modern Nurul Jannah menika saestu sae sanget wontenipun maringaken nggih hiburan nggih tuntunan dumateng warga masyarakat sanden khususipun lan wonten Bantul umumipun. Mugi-mugi Rebana Modern Nurul Jannah menika saged tansah eksis saengga ingkang sak mangke dados ibadah dumateng sedaya para anggota lan anggotanipun mugi-mugi tansah pinaringan umur panjang, pinaringan sehat ngeten. Ingkang salajengipun awit wonten ing titik wanci menika wonten sesarengan menika pastab utawi pentas pasar seni dan wisata Bantul menika wonten tigang papan menika ingkang setunggal wonten Gua Cemara mriki ingkang kaping kalih wonten Potorono lajeng ingkang setunggalipun wonten Laguna. Pramila nyuwun sewu ingkang pun dawuh sowan wonten mriki niku kebagian kula kalian Mbak Uni Lestari menika ingkang kebagian wonten ing Gua Cemara. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, ingkang salajengipun monggo kita tansah ngrembakaken wontenipun
seni budaya ingkang wonten ing daerah Kabupaten Bantul menika. Mugi-mugi usaha kita sedaya minangka ngrembakakaken seni budaya tradisional, kita sedaya tansah pinarengan rancak sedayanipun. Ingkang salajengipun awit wekdal sak mangke tasih wonten pementasan wontenipun rebana modern, pramila atur kula kula cekapaken semanten mbok bilih kata jujur dan pengatur ingkang boten meranani wonten penggalihipun sagung para lenggah sedaya saestu kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul atau yang mewakili, dan yang kami hormati Bapak Forkompimka, Bapak Lurah Gading Sari, juga yang kami hormati rombongan kelompok seni Nurul Jannah Bubu nggih saking Gading Sari yang berbahagia. Kemudian para pengunjung Pantai Gua Cemara yang berbahagia, khususnya pengelola Pantai Gua Cemara yang sangat kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama dalam kegiatan pentas pasar seni dan wisata Bantul Rebana Modern Nurul Jannah yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Kapanewon Sanden mengucapkan terima kasih sekali kepada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini dapat dipastikan akan sangat mendukung kegiatan pariwisata di Gua Cemara yang nantinya akan meningkatkan kunjungan wisata di Gua Cemara ini. Kami juga sangat mengapresiasi kepada kelompok kesenian Rebana Modern Nurul Jannah, ya, Ibu-ibu, Bapak-bapak yang sampai saat ini masih eksis untuk nguri-uri kebudayaan khususnya di bidang budaya Islami yang mungkin kita berharap di kemudian hari juga akan muncul rebana-rebana modern dengan anggota dari remaja, ya Bu, monggo dipun semangati putra-putri ini pun supados nanti saged ngelastantonaken utawi meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh bapak-bapak atau ibu-ibu semua ini, sehingga nanti kelompok rebana modern dapat terus berkembang dan eksis seperti itu, nggih ibu-ibu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang kami hormati, tentu saja juga dalam kesempatan ini kami mohonkan izin bahwa Bapak Panewu tidak dapat hadir sendiri dalam mengikuti kegiatan ini karena berbagai kegiatan yang bersamaan, sehingga mohon maaf kami diutus untuk sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedoyo. Mungkin karena waktu juga sudah sore, masih ada acara lagi yang harus diteruskan, karena selain dari rebana kelihatannya juga ada kesenian lain, mungkin dari apa tadi ya, kelompok jadilan yang akan tampil dari Wonorejo, sehingga nanti monggo kita saksikan bersama-sama, kita nikmati kebudayaan khususnya dari Kapanewon Sanden ini. Demikian, banyak salah banyak khilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngestaken dawuh saking Dinas Kebudayaan bilih Nurul Jannah supados ngaturaken tiga lagu lagi.
Ingkang badhe kula aturaken inggih menika apa Mbak? Alamate anak soleh. Kepada Mbak Nunu monggo untuk bawa dilanjutkan dari Nurul Jana. Syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuane.
Makaten lalakon alamati anak soleh. Kalau jengakan basahi dulu bibirmu. Solawat ini isinya nih. Basahi dulu bibirmu kepada Bu Talbi untuk membawakan intronya apa nak? Bawanya. Yeh, monggo. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Muhammad. Allahumma sholli. Ya Rabbi, soli, soli alaihi wa
Makaten lagu basahi dulu bibirmu. Kanton lelagon ingkang pungkasan minangka penutup sawanipun Nurul Jannah wonten ing Gua Cemara dinten menika. Mugi-mugi menika bukan yang terakhir. Mugi-mugi kita sih dipun paringi kesempatan kangge ngaturaken lagu-lagu Islami yang berbahasa Jawa. Lelagon ingkang pungkasan ingkang badhe kula aturaken inggih menika Tombo Ati versi Rujak Jeruk Mati. Cek cek. Tombo Ati versi Rujak Jeruk kanthi bawa Sinom.
Gusti pungkasan Bapak Ibu semanten atur kawula jenang sila wader kaling sesundiran pekasan apuranto yen wonten lepat kawula nyuwun pangapunten kanyata mriki nggih sampun gerok-gerok nyuwun istirahat pasti tawe istirahat nika sampun saged mboten saged membawakan bawa lagi sampun dadi nyuwun istirahat ngaten Bapak-bapak Ibu-ibu para pamirsa dalah Bapak saking Dinas Kebudayaan, Bapak saking Kapanewon, nyuwun pangapunten sedaya sikap atur utawi ingkang saking Nurujanah kirang meranani ing penggalih nyuwun agunging pangapunten. Lajeng kula dipindah wonten pundi niki Pak Panitia? Medak mandap nggih. Ngaten saking grup Nurujanah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.